telepon genggam dapat digunakan setelah berada di dalam gedung terminal. Terima kasih. Dear passengers, we will be landing shortly. Please return to your seat. Fasten your seatbelt and make sure that your seat back is upright. Table is stowed and your window shade is up. Please also make sure that all electronic devices are switched off now. We would like to inform you that after landing, you are to remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Your mobile phone may be used after reaching the terminal building. Thank you. Bagaimana pengumuman yang baru saja disampaikan oleh pramugari bahwasanya pesawat yang kami tumpangi ini akan segera mendarat di Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kota Balikpapan. Seperti terlihat di luar, awan hitam menggelar di atas kota Balikpapan ini. Sepertinya hujan akan segera turun. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pusat bisnis dan industri dan konon memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan. Kota berpenduduk sekitar 700 ribu jiwa ini memiliki luas wilayah 503,3 km persegi dengan kontur yang berbukit-bukit. Balikpapan adalah kota kedua terbesar di Kalimantan Timur setelah Samarinda. Konon Balikpapan adalah kota yang bersih dan rapi, tak ada dijumpai pengamen ataupun pengemis dan pedagang asongan di traffic light. Kota Balikpapan ini juga konon tidak akan ditemukan pedagang kaki lima di trotoar. Menarik sekali bukan? Kota ini bahkan dinobatkan sebagai urutan ketiga kota paling nyaman huni di Indonesia oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia dengan nilai kelayakan 65,8%. Para ahli ini menilai berdasarkan tempat ibadah, air bersih, pangan, fasilitas kesehatan, pendidikan, penataan PKL, juga transportasi. Balikpapan bahkan pernah dinobatkan jadi kota paling dicintai di dunia versi World Wildlife Fund, mengalahkan 43 kota lain di dunia pada tahun 2015 lalu. Ini sungguh sangat luar biasa.
Kota Balikpapan terletak di pinggir Teluk Balikpapan. Menelusuri kota ini, kita bisa menikmati pemandangan pantai dari balik gedung. Banyak hotel, mall, restoran, dan bangunan yang menempel pantai sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung berbelanja atau bersantai di pinggir pantai. Setelah kita tadi mendarat, saat ini teman-teman saya ajak untuk melihat-lihat jalanan di sekitar bandara yang memang kelihatannya cukup rapi dan asri ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Salam.